Okey, jangannya kan kita tutup api. Daging padu. Hello guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi tom yam daging padu guys. Ini menu ni untuk kita berbuka puasa eh. Okey, first air rebusan daging. Kita masak dulu. Ini daging ni belum kita rebus tau. Ini daging mentah biasa eh. Ini daging dia. Ke dalam. Buka api. Kemudian kita kacau-kacau dulu. Serai. Lengkuas besar ibu jari. Bawang Holland. Batang sederi, batang sup. Yang ni kalau korang tak nak letak batang sup ni tak apa tau. Ini terpulang masing-masing. Kemudian akar ketumbar. Cili padi. Kemudian kita kacau-kacau lagi ya. Okey, kita tunggu dia mendidih dulu. Jadi macam tu kita masukkan paste tom yam 2 sudu. Nampak tu. Kemudian kita tunggu lagi dia. Tunggu sekejap lagi, daging bagi daging tumpuk. Baru kita masukkan perasa yang lain eh. Okey. Setelah macam ni baru kita masukkan limau dengan tomato. Kemudian kita kacau-kacau lagi. Okey, sekarang kita nak bagi dia punya perasa eh. Ni kicap sotong, kita bagi 2 sudu. Ini air garam eh. Air garam pun 2 sudu. Kemudian air limau. Air limau pun 2 sudu guys. Kemudian sedikit gula. Ini kalau korang tak letak gula pun tak apa. Ini terpulang masing-masing ni. Okay. Okey. Setelah macam ni, dah masak, baru kita letak sedikit susu cair. Sikit je yang banyak. Kemudian kita tutup api. Marvelous, Pak Bu. Ketumbar kena wajib ada. Kita tabur dengan ketumbar. Baru jadi tom yam, guys. Okey. Siap. Boleh kita hidang. Mangkuk. Okay guys, inilah dia tom yam daging padu. Marvelous. Korang tengok. Ini makan dengan telur dadar. Memang terbaik guys. Okay. Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.